guys, ini kita udah di toko sepeda ini. Banyak sekali, ada yang bekas, ada yang baru di sini. Ini saya pilihannya itu. Pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di channel Mas Pur Ngapa. Oke, kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian buat bagaimana cara membeli sepeda di Jepang. Bagaimana caranya dan apa aja yang harus diperhatikan? Yuk, ikutin terus video saya. Oke. Banyak sekali, ada yang bekas, ada yang baru di sini. Ini saya pilihannya itu. Pilihannya. Harganya bervariasi, harganya kita kayak gini sampai 2 juta sampai 3 jutaan.
Ini ada yang sini. Oh. Jadi seperti angkatan kecil tapi bukan. Kemudian ini bisa buat belanja. Ya, kita tinggal itunya SIM, STNK-nya, minta STNK. Ada surat-suratnya guys di sini. Lalu kita langsung proses, oke? Okay. Ya guys, ini dia. STNK-nya di sini, sepeda pun ada STNK-nya, ada surat-suratnya nih. Jadi ketika nanti ditanya sama polisi, polisi bisa ngecek nomor rangkanya dan ini bisa muncul atas nama siapa. Ini di sini sangat lengkap dan ketat. Enggak, sepeda pun harus ada surat-suratnya. Dan itu sepedanya di depan. Udah dipakai sama istri saya itu, katanya enak seperti sebagai anak-anak tapi itu buat dewasa. Di sini kebanyakan ibu-ibu yang kurang begitu tinggi pakai itu lebih enak, ada keranjangnya. Oke, begitu cara membeli sepedanya, harus lengkap ada surat-suratnya ya. Jangan lupa buat teman-teman semua yang pengen beli sepeda baru. Ini sama juga sama buat sepeda balap atau sepeda yang lainnya. Seperti itu. Oke, jangan lupa like video ini. Terus subscribe channel saya. Oke, terima kasih.